Dalam rangkaian kampanye Akbar di Yogyakarta, Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto sempatkan soan ke Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Kepada Prabowo, Sultan berpesan agar menjaga kebinekaan untuk keutuhan NKRI. Rombongan Prabowo tiba di kantor gubernur Komplek Kepatihan sekitar pukul 12 siang. Namun tidak seperti penerimaan tamu pemerintahan biasanya, wartawan diminta untuk menjauh keluar pagar. Pertemuan juga dilakukan secara tertutup. Kurang dari satu jam kemudian, Prabowo keluar dari kantor gubernur dan berjalan menemui awak media. Prabowo mengaku mendapatkan kehormatan karena kunjungannya kali ini diterima oleh Sri Sultan. Dalam pertemuannya, Prabowo juga ungkapkan Sultan titipkan pesan kebangsaan. Pembicaranya bagus, membicarakan hal-hal mendasar, ada beberapa titipan beliau, saya sebagai calon presiden, saya kira kita terima, beliau sangat concern tentang NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, kemandirian bangsa, dan sebagainya.